Kalian pernah nggak seperti Tan Boy Kun makan lezatnya kepiting Alaska segede ini? Atau minimal lihatnya lewat YouTube? Jadi, harga kepiting ini sangat mahal loh. Satu ekornya bisa mencapai 6 jutaan. Dan tahukah kalian bahwa untuk mendapatkan kepiting Alaska ini resikonya sangat besar, guys? Dimana para pekerjanya harus bisa bertahan di saat suhu udara 0 derajat Celcius, bahkan terkadang sampai minus 3 derajat. Kebayangkan dinginnya kayak apa? Selain itu juga, untuk berburu kepiting ini hanya bisa dilakukan pada saat musim dingin saja, tepatnya di Alaska dan Kepulauan Aleut. Karena resiko yang besar serta sulitnya mencari kepiting Alaska ini, maka gaji para pemburu kepiting Alaska ini bisa mencapai 1 miliar lebih loh. Mantep ya. Hayo, siapa kira-kira yang mau?